Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Salah satunya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, istri beliau serta umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia, ya, mereka bisa mulia bukan karena jabatan, kedudukan, harta atau yang lain. Para sahabat mulia karena dua hal, karena ketundukan atau kepatuhan dan pengorbanan mereka, ya, membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga siapa saja yang menginginkan kemuliaan seperti kemuliaan para sahabat, dia harus tunduk dan patuh serta punya pengorbanan untuk agama ini. Baik waktunya, ilmunya, tenaganya, atau minimal doanya kalau dia tidak mampu. Ya, lihatlah di pertemuan yang lalu kita telah membahas Mus'ab bin Umair. Beliau telah berkorban, tentunya sudah mempunyai ketundukan, kepatuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pas di tanggal 20 November saya ketemu salah satu kades yang baru jadi. Bahwasanya beliau menyampaikan, saya tidak akan pandang bulu untuk melindungi warga saya karena saya takut firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, pastilah Allah akan menolong kalian. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah akan meneguhkan, menetapkan kedudukan kalian. Jadi mudahnya, kalau kita ini ingin usahanya lancar, ingin urusannya baik, semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dengan apa kita menolongnya? Menolong yang pertama kali di zaman kita sekarang, ya, yang menuntut ilmu, membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya. Kalimat tauhid dibakar, ya. Bukan kita ini teriak-teriak, bukan kita ini ya marah-marah di sosmed, di media-media yang lain, tidak, pelajari kalimat tauhid tersebut.
bukan hanya marah saja, tapi apa? Dipelajari. Karena munculnya pembakaran, munculnya penghinaan, ya, disebabkan karena apa? Karena lemahnya umat Islam mempelajari Islamnya sendiri. Islam dihancurkan, ya, dengan dua cara. Ini dari zaman Senuk Hodromu. Nama Islamnya sampai tingkatan profesor, belajarnya sampai Mekah, ya, sampai Saudi. Tapi orang yang termasuk sukses menghancurkan, mengacak-acak sejarah Islam di Indonesia. Ya, orang Belanda. Nama Islamnya, nama pura-pura Islamnya Abdul Ghafur. Profesor Abdul Ghafur. Bahasa Arabnya jangan ditanya, ilmu apanya jangan ditanya. Tapi dia masih Nasrani. Masih kafir. Makanya berhati-hati kita mendengar ceramah dari doktor, profesor atau apapun juga tingkatannya, ya. Belajar agamanya di mana? Di Jerman. Belajar Islamnya di mana? Di Belanda, di Inggris. Emang nabi kita di sono lahirnya? Ya, kalau belajar teknologi, kedokteran, IT atau apapun pantaslah ke sana. Itu saja apa? Ada syaratnya. Nah, sekarang belajar Islam di Amerika. Belajar Islam di Inggris. Belajar Islam di Belanda. Belajar apa? Titel mereka sederet. Ya. Makanya ayol ikhwah, azakullahu wa iyyakum. Sebuah kesalahan manakala orang mau ngaji, mau nuntut ilmu, jika yang ngajarin titelnya muncul. Sebuah kesalahan besar. Atau yang kedua, mau ngaji kalau ustadznya itu sudah dikenal, sudah terkenal. Ya. Sampai mengidentifikasi, mentakrif sebuah ungkapan Ustadz Kibar, tapi yang dimaksud ialah Ustadz Ma'ruf. Insya Allah kalau Ustadz sudah muncul, sudah kibar. Apa maksud kibar? Ilmunya mumpuni. Tapi orang awam, ya, menyebutkan kibar manakala apa? Dia muncul di berbagai media, TV, radio, streamingnya banyak, baru disebut Ustadz Kibar. Ini kekeliruan. Ada yang tidak mau ngaji kalau ustadznya bukan doktor. Kalau enggak S2, ustadznya enggak mau, apa, jamaahnya enggak mau ngaji. Ini kekeliruan. Nah, kalau ketemunya liberal bagaimana? Itu seabrek gitu, sederet gitu. Ya. Apanya? Titelnya. Suhaib bin Sinan. Beliau adalah salah satu sahabat, ya, dari Rum, Romawi. Lagi-lagi dari sahabat yang bukan asli Quraisy, tentunya mereka mendapatkan siksaan yang lebih keras. Bilal bin Rabah, orang Afrika, ya, Yasir dan istrinya Sumayyah juga pendatang perantauan di Quraisy, di Mekah sana. Dan sekarang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, beliau juga tidak lepas dari, ya, siksaan orang-orang Quraisy. Bahkan tidak disangka, termasuk Utsman bin Affan sendiri, ya, orang yang lembut, yang baik hati, ya, yang menikahi anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kali. Dua kali di sini ialah ketika istri
yang pertamanya meninggal dunia, Rasulullah kasihan karena terlalu dalam kesedihannya, dinikahkan lagi dengan putri beliau yang lain. Ya, makanya beliau disebut julukannya ialah Dunnurain. Ya, pemilik dua cahaya, bukan Dul Qornain, bukan. Ya. Itu pemilik dua tanduk. Dunnurain. Orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa dua cahaya? Lah istrinya anak Nabi, bayangkan. Ya. Anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renungkan sekarang enggak ada, ya. Bapaknya nongkrong sama mantunya. Ya. Duduk-duduk CS sama mantunya. Ada? Pergi bareng, kemana bareng? Enggak ada. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga seharusnya kita contoh, ya. Sahabatnya adalah mertuanya. Sahabatnya ialah teman dekatnya. Bahkan sahabatnya ialah orang yang pertama kali ditawarkan anak putrinya. Zaman kita, aib, kayak gak laku aja loh anaknya ditawar-tawarin. Ya. Zaman dulu ialah sahabat, teman dekat, CS, orang yang paling pertama ditawari, mau gak sama anak saya? Ya. Kalau zaman kita sekarang malu. Coba Utsman bin Affan, Abu Bakar, mertua Nabi. Ya. Umar, mertua Nabi. Utsman, mantunya Nabi. Ali, mantunya Nabi. Empat sahabat yang mulia ini apa? Kerabatnya, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia, ya. Sahabat yang paling mulia. Orang yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita sekarang, kenapa kita ini, ya, nanti tolong jangan salah tangkap, saya menjelaskan ini dalam rangka untuk berkaitan kecintaan kita mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Benar atau salah, udah betul atau masih keliru. Satu contoh sekarang, Ikhwan, cek saja pembahasan tentang poligami, tentang ta'adud. Ustadz-ustadz yang menjelaskan di YouTube atau para praktisi, orang-orang yang sudah menjelaskan, mesti komentarnya miring kemana-mana, nggak lurus, ya, miring kemana-mana. Ada ungkapan perempuan itu apa? Saya mengakui ta'adud poligami itu syariat Islam, mengakui dan meyakini. Tapi jangan sampai terjadi di keluargaku. Maka ini apa? Sebuah kekufuran kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat belum terima, jangan komentar. Di saat belum siap, jangan komentar. Karena di saat sudah komentar, baik secara lisan maupun tulisan, ya, sama saja dirinya telah menghina syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang saya ulang-ulangi, ada lagi model kekufuran seorang wanita. Nah, inilah yang menjadi renungan kita, kenapa para wanita itu, ya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang, ya, yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Kenapa? Mereka mudah melanggar aturan Allah. Satu contoh, sudah suci dari haid dan nifas, mereka gak segera mandi. Mereka junub juga gak segera mandi kalau istri suaminya gak apa, gak cerewet. Kalau bisa ditunda, akan ditunda terus sampai mepet, ya, menjelang maghrib. Kalau sucinya setelah asar. Bedakan dengan kondisi
wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menyampaikan bukan protes, tapi menuntut. Menuntut apa? Ya Rasulullah, semua pahala sudah diborong oleh laki-laki. Rasulullah mendengarkan. Kenapa? Laki-laki berjihad, kami di rumah. Laki-laki sholat wajib ke masjid, kami di rumah. Laki-laki menuntut, laki-laki mencari nafkah keluar, kami di rumah. Kami dapat apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bangganya menyampaikan kepada para sahabat, apakah ada yang lebih mulia dengan pertanyaan seperti pertanyaan wanita ini? Maksudnya ialah, apakah ada pertanyaan yang lebih mulia dan baik dibandingkan dengan pertanyaan atau permintaan ini? Tidak ada. Makanya permintaan yang paling mulia adalah permintaan seorang wanita terhadap ilmu. Saya mau dinikahi asalkan nanti bacakan surat Al-Baqarah. Itu lebih mahal dari pajero. Ya. Ada yang melesetin pajero itu apa? Panas njobon jero. Ya, panas njobon jero. Dicopot atapnya. Ya. Utsman bin Affan, ya kalau saya nyebut Utsman bin Affan, peringatan saya ialah sebuah kisah yang memilukan. Ya. Di sini dijelaskan hanya sedikit berkaitan dengan penyiksaan Utsman bin Affan. Yang mana yang menyiksa adalah paman beliau sendiri. Ya. Disiksa disebabkan karena beriman mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan ini orangnya lembut. Tutur katanya lembut. Tapi kalau di saat maju ke medan jihad, beliau enggak lembut. Gak mungkin akan teriak takbir dengan takbir Allahu Akbar. Ya, masa jihad itu suaranya seperti itu? Tidak. Salah satu kelembutan beliau adalah di medan jihad tidak pernah gentar sedikit pun juga. Tapi ketika ya melewati kuburan, beliau nangis. Ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, beliau nangis. Makanya menjadi cermin kita. Imam tadi membaca ada kaitannya dengan jahanam, tentang neraka. Ada yang nangis? Enggak ada, Ustaz, enggak ingat utang. Ya. Nangis, Ustaz, karena terhalang saya mau pulang hujan tadi. Ya. Apalagi kok ditanya tadi imamnya membaca surat apa? Mbok ora ngerti. Ya. Makanya ikhwan wa akhwat azakallahu wa iyyakum, sibukkanlah diri kita ini lebih memahami isinya dibandingkan cangkangnya. Sehingga apa? Diri kita ini menjadi orang yang lembut. Utsman bin Affan, orang yang terbunuh di awal fitnah Khawarij. Siapakah Khawarij? Ya. Orang-orang yang mengikuti pemikiran Dzulqaisirah. Siapakah Dzulqaisirah? Orang yang songong ketika ya, setelah perang Tabuk, dia meminta jatah perang, yaitu rampasan perang. Ya. Dia juga orang yang menebar ya fitnah di tengah para sahabat bahwasanya Muhammad itu enggak adil di saat membagi harta rampasan perang. Dan na'udzubillah min dzalik, tidak ada sahabat yang berani mengucapkan dengan ucapan Muhammad secara langsung. Ini mohon maaf saya menyampaikan Muhammad secara langsung, sekedar mencontohkan saja. Ya, haram hukumnya kita ini menyebutkan Nabi kita mengucapkan dengan menyebutkan langsung Muhammad, haram hukumnya. Enggak boleh.
ya, nabi kita atau rasul kita, kekasih kita atau apapun lah, tidak boleh menyebutkan Muhammad. Jadi ada tiga ya kemungkinan seorang itu kenapa mengucapkan langsung Muhammad. Apakah dia orang kafir? Apakah dia Arab Badui? Apakah dia itu ya malaikat Jibril? Ataukah yang keempatnya ialah orang Khawarij? Orang Khawarij adalah siapa? Ya kalau zaman ya zaman-zaman kemarin, orang-orang yang melakukan bom bunuh diri itu Khawarij. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, mudah mengkafirkan sesama muslim. Bahkan ada yang kalau sholat ke masjidnya dipel, kita dianggapnya seperti anjing. Ya, najis, naudzubillah min dzalik. Ya, itulah bibit-bibit Khawarij. Pentolannya siapa? Dzulqaisyirah. Orang mana? Ya orang sono. Apa perilaku yang tidak sopan yang dilakukan oleh Dzulqaisyirah? Dia mengucapkan, memprotes Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan, "Ya Muhammad, i'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang serius juga, "Laulam a'dil malam ya'dil." Kalau saya tidak adil, siapa lagi yang boleh? Siapa lagi yang bisa berbuat adil? Ucapan ini ikhwan wa akhwat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh, kita misal jadi mudir, jadi kepala sekolah, jadi pimpinan apa, kita menukil ucapannya Nabi untuk membenarkan kita. Enggak boleh, itu kekhususan Nabi. Seperti Nabi punya istri 9, itu kekhususan Nabi. Tidak boleh orang itu apa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. 9, enggak boleh. Kalau saya tidak adil siapa lagi? Enggak boleh. Itu khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menebar ya. Menebar fitnah di tengah sahabat Anshar. Bahwasanya apa? Tuh, Muhammad. Pilih kasih. Orang-orang Quraisy lebih banyak diberikan harta rampasan perang. Adapun kalian tidak. Sedikit. Maka datang salah satu sahabat mewakili orang-orang Anshar menyampaikan keluh kesah orang-orang Anshar yang terprovokasi. Dicatat baik-baik ya, yang terprovokasi. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan ya, ada tokoh nasional kok terprovokasi, sahabat saja terprovokasi. Atau apa? Di atasnya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja terprovokasi. Tidak ada orang yang selamat dari provokasi. Sahabat tersebut menyampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku seperti ini," menanyakan tentang harta rampasan perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik, "Kamu di pihak mana? Kamu di pihak mana?" Inilah kejujuran para sahabat. Ya, dia mengakui bahwasanya apa? Saya, mohon maaf Rasulullah, saya di pihak teman-temanku. Nih, kejujuran. Ya. Maksudnya apa? Kalau diungkapkan, saya termasuk orang yang terprovokasi. Ya, tapi apa? Gentle ketemu. Bukan apa? Terprovokasi, kemakan isu lalu memberontak. Itu bukan sifat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Begitu juga jika apa? Ajakan-ajakan revolusi-revolusi ini bahaya. Memerangi pemerintah yang sah, sanksinya ketika mati neraka. Memberontak sanksinya neraka. Makanya tidak mudah mengucapkan, "Ayo kita bughat, kita perangi, ini pemerintah tauhid, tidak berhukum dengan hukum Allah. Eh, kalian nikah itu pakai hukum apa?"
lucu. Udah satu cukup itu saja. Yang dicontohkan apa? Yang dicontohkan lampu merah. Ya sudah, kalau memang lampu merah itu bukan hukumnya Allah, silahkan melanggar, silahkan. Kalau enggak situ yang mati, ya orang lain yang mati. Bahkan saya pernah dulu dialog di Solo dengan ya orang yang terkena pikiran khawarij. Waktu pas pembagian tabung 3 kilo, ya gratis kan dulu kan, gratis sampai kompor-kompornya gratis, ya kan? Kalau memang pemerintah kafir, jangan terima itu. Ini kan ghanimah katanya. Emang perang sama siapa lo? Maksud? Gila ya. Cara berpikirnya itu edan. Dianggapnya ghanimah. Lah perang apa? Mereka tidak mau waktu itu tuh, enggak punya KTP, enggak punya SIM. Bahkan apa? Menghalalkan untuk merampas minimarket, mall, karena apa? Miliknya Cina kata mereka, miliknya orang-orang kafir, halal. Makanya jangan mau terprovokasi. Ini orang cadaran kok nyuri, itu bukan ahlu sunnah, khawarij. Siapa khawarij? Ya, anak cucunya Dzulqaisyroh. Siapakah khawarij yang membunuh Utsman bin Affan? Makanya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyadarkan orang-orang khawarij sekitar 1200 orang, ya, itu salah satu cara untuk menyembuhkan mereka dari pemikiran khawarij. Cukup ditanya seperti Ibnu Abbas, apa pertanyaannya? Kalau kalian memang benar, ya, di atas kebenaran, tunjukkan satu sahabat yang ada di belakang kalian. Tunjukkan satu sahabat yang mendukung kalian. Mereka berdiam diri. Maksudnya diam semua, tidak ada. Khawarij itu apa? Tidak ada jalurnya ke sahabat. Kalau disebutkan apa? Tapi mereka bacaan Al-Qur'annya luar biasa. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan. Ya. Tapi bacaan Al-Qur'annya tidak sampai ke kerongkongan mereka. Dulu tahun 2003, kalau jenengan semua, Anda semua dengar ada bom Cijantung, betul? Ya. Itu dulu bersembunyinya itu di Lebak Bulus. Kok tahu? Ya. Jadi pelakunya itu mampir ke Lebak Bulus, ke salah satu ya, home industry donat. Nah, saya kerja di situnya. Saya dengar tilawah Al-Qur'annya, wah jangan ditanya. Besoknya dikabarkan sudah mati. Apa yang menjadi tujuan mereka? Bukan harta. Kalau ditanya, kenapa kok mau? Mau menjemput bidadari. Ya Allah. Dicuci otaknya, ya. Mau jemput bidadari. Ya. Bidadari yang mana? Kasihan nih, kawan. Ya, kasihan. Jadi apa? Mereka itu tidak ada backingnya lah mudahnya itu dari sahabat. Satu sahabat pun tidak ada. Bahkan mereka adalah orang yang membunuh sahabat yang mulia yaitu Utsman bin Affan. Ketika terjadi ya fitnah di zaman Utsman bin Affan, yaitu tersebarnya surat palsu yang ditandatangani, ada tanda tangannya Utsman bin Affan. Waktu itu orang-orang Madinah, pemerintahan kaum muslimin sedang melakukan haji, ibadah haji. Ya. Jadi para sahabat yang jago-jago perang, pasukan-pasukan yang jago perang lagi haji. Ditinggal Utsman bin Affan, ya. Bahkan sahabat yang lain yang berniat untuk melindungi disuruh pulang. Ada 10 sahabat mau melindungi Utsman bin Affan, jangan.
saya enggak mau kalian mati konyol. Siapa pembunuh Utsman bin Affan? Salah satunya, ikhwan, anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada jaminan bapaknya kiai jadi kiai, bapaknya ulama jadi ulama, enggak jaminan. Bapaknya nabi, terus cucunya otomatis masuk surga sebagaimana yang tersebar. Harus dimuliakan ini keturunan nabi. Iya, dimuliakan selama ngikutin kakeknya. Tapi di saat menyelisih kakeknya, enggak boleh dimuliakan. Apa itu? Keturunan nabi itu haram menerima sedekah, menerima infak itu haram. Di saat ada orang-orang keturunan nabi kok menerima infak sedekah, menyelisihi ya perintah dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang kedua yang tersebar apa? Keturunan nabi ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Tidak ada. Fatimah saja disebutkan bahwasanya, wahai Fatimah, mintalah kepadaku apapun yang kamu mau, asalkan tidak minta jaminan surga kepadaku. Itu nabi ngomong kepada Fatimah, apalagi di bawahnya Fatimah. Ya. Seharusnya kan keturunan nabi itu ialah orang yang paling loyal terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menyelisihi. Datanglah pasukan ya mengepung rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Istri Utsman bin Affan yang lain dari Yahudi ya, keturunan Yahudi, itu berusaha mencegah. Lalu disuruh tenang, dan beliau sempat menasihati ya Abdullah bin Abu Bakar, wahai anakku, dengan ucapan wahai anakku, kalau sekiranya bapakmu sekarang masih hidup, tentunya bapakmu akan nangis. Sempat berhenti itu, mau menyerangnya itu berhenti, terhenti karena nasihat dari siapa? Dari Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan itu dibunuh ketika sedang baca Al-Qur'an. Kayak PKI. Ya, ketika beliau sedang melantunkan ya tilawah Al-Qur'an, dan beliau sempat menangkap pedang yang dibacok atau di apa? Disabetkan ke tubuh beliau. Salah satunya siapa yang pertama kali? Abdullah bin Abu Bakar. Jangan kepedean kita, saya keturunan ini. Enggak ada. Bapaknya sahabat, anaknya jadi khawarij, pembunuh teman bapaknya. Ya. Adapun sahabat-sahabat yang lain terbunuh di medan perang. Adapun Utsman bin Affan ya terbunuh di rumah beliau sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu, begitu juga terbunuhnya Husain. Kita jangan mau dipropaganda sekarang di Indonesia berkembang pesat. Belum lama sudah merayakan di Istora Senayan. Yang dulu ya dilarang, sekarang apa? Di mana-mana ada. Walaupun enggak secara terang-terangan. Siapa mereka? Syiah. Mereka menangisi Husain dalam rangka menutupi bahwasanya mereka adalah pembunuhnya. Ada kitab berjudul Maktulul Husain Ibn Ali, terbunuhnya Husain bin Ali. Mereka yang mengundang minta bantuan kepada Husain, Husain datang untuk membantu mereka, mereka pergi dan dibunuh. Ya. Dan perlu diketahui kenapa
orang-orang Syiah itu lebih mengunggulkan Husain karena Husain itu tidak terlalu mirip kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat antara Hasan dan Husain adalah yang paling utama ialah Hasan. Salah satunya ialah fisik beliau, Hasan bin Ali ini mirip banget seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggi besarnya, rambutnya, perawakannya itu mirip. Kalau seandainya orang-orang Syiah ini betul senangnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengunggulkan Hasan dibandingkan Husain, dan pernah diceritakan kepada saya cerita mantan Syiah, ya, bahwasanya untuk mencuci otaknya itu tidak langsung. Kajiannya tentang sirah, sirah sahabat. Awal-awal kaitannya apa? Semua sahabat baik. Nanti besoknya mengerucut lagi. Nanti ada yang baik, terus terbaik, sangat baik. Terus gitu. Nanti mengerucut sampai Ali bin Abi Thalib, yaitu apa? Diceritakan kisah di mana Ali bin Abi Thalib disuruh menggantikan tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau hijrah ke Madinah. Ini yang nantinya diangkat-angkat. Kisah ini yang diangkat-angkat. Tuh, orang yang paling berani dari kalangan sahabatnya Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib, imam kami. Padahal kalau kita buka sejarah, nah ini juga ya muncul ungkapan kemarin, jangan lihat profesornya, jangan lihat doktornya, jangan lihat kampusnya. Buktinya apa? Dari kampus yang baik, dari Mekah, lulusan Mekah, ya, sekarang menjadi penggiat Islam Nusantara. Kalau tidak ada Cina, nggak ada Indonesia. Padahal itu kalau kita baca sejarah, tadi saya sebutkan ya, untuk menghancurkan sebuah negara itu pertama dijauhkan para pemuda dari sejarah. Kedua, pemuda diberikan fasilitas untuk merusak, diskotik, terus apalah yang glamor. Itu dua itu yang dirusak itu pemuda. Jadi kalau pemuda sudah enggak demen nuntut ilmu, sudah masyarakat negara hancur. Nah, yang tua-tua ini yang di soft terdepan di subuh itu kan mereka akan naik tandu. Naik katil, katil. Apa sih? Keranda. Keranda mayit itu kan. Lah penerusnya siapa kalau mereka enggak ada? Kan pemuda. Kalau pemudanya sudah enggak demen ke masjid, enggak suka nuntut ilmu, malas, siapa yang mau ini? Rusak sudah. Ya. Ini yang mengucapkan siapa? Ya, orang-orang orientalis yang pura-pura masuk Islam, ya, merusak dari dalam. Makanya lucu, di saat pemuda sibuk di medsos dengan apa? Mengacungkan kepalan, itu aja cuma hasil download. Nggak tahu makannya juga downloadan kali. Kalau lapar download nasi, gambar nasi. Kalau haus download gambar teh pucuk. Karena apa? Perjuangannya cuma gini doang. Terus gonta-ganti gambar profil. Emang perjuangan kayak gitu? Enggak. Perjuangan itu apa? Hadir di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Jadi apa? Sehingga negara kita ini mulia disebabkan adanya majelis ilmu. Adanya ilmu, mengamalkan ilmu. Nah, sekarang yang ada ya, para pemuda disibukkan dengan Androidnya. Yang tua-tua itu kalau naik KRL, naudzubillah min dzalik, wis tua pak, udah tua kok masih main Mobile Legend gitu loh. Kalau habis itu mati gimana gitu loh.
kalah kita dengan ya orang-orang Jepang yang mana apa? Yang nggak tahu bacaannya apa, tapi mereka itu apa? Bawa buku. Coba lihat orang-orang di kereta di mana-mana, ya. Dia ngurusi orang jauh, tapi tidak mau ngurusi yang dekat. Saya diceritakan sama bude saya dicerit apa? Dapat nasihat dari mbah saya. Ini sanad namanya ya, namanya sanad. Bahwasannya mbah itu pernah mengucapkan gini, hati-hati yo, Nduk, nanti akan muncul zaman banyak orang-orang gila katanya. Apa itu? Orang yang senyum-senyum sendiri. Udah terjadi, ya kan? Terus apa? Ada suara ti ora ono rupa. Tidak ada apa? Ada suara tidak ada rupanya. Radio, ya kan? Sudah muncul. Ada gambar, ada suara, tapi enggak pernah memberikan faedah, manfaat. TV ya. Secara umum seperti itu. Coba, orang semuanya terpenjara dengan ini. Yang dekat enggak diurusi. Sementara hadisnya berbunyi apa? Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrahu. Kita kayak gini. Senyum. Ya, wong edan. Dia memuliakan orang jauh. Yang dekat ya dia apa? Enggak diurusi. Bahkan dengan setan gepeng ini apa? Menjadi orang yang paling songong diajak ngobrol. Ya. Apa? Gaplok-plok gitu loh. Kurang ajar dari tadi ngomong kok. Sementara pencetusnya anak-anak di sana mainan lempung. Lempung itu apa sih? Tanah liat. Kita dijajah tanah liatnya ganti apa? Malam, ya kan? Yang dibentuk-bentuk itu loh. Lah orang sono yang bikin Android, yang bikin aplikasinya mainan tanah liat coba. Kita dulu kalau ke laut atau habis banjir ya, di kali itu bikin apa? Bangunan kan dari pasir. Netes itu. Ada anak-anak sekarang kayak gitu? Enggak ada. Pernah lihat mainan yang apa itu? Kalau tempat saya kuasa namanya katikan. Enggak tahu kalau di Jakarta apa namanya. Yang dipukul teng gitu loh. Hah? Itu masih bertahan di Mabes TNI malah. Para tentara itu masih main itu. Masih mempertahankan permainan itu. Anak-anak kita, ya Allah. Makanya jangan heran. Lihat anak-anak kita kenapa? Songong-songong. Nah, untuk dia diam, itu apa? Belikan? Apa? Dan terbaru nih, orang Korea kena stroke karena mainan HP 6 jam berturut-turut. Ya. 6 jam berturut-turut. Tapi kalau mempelajari isi Al-Qur'an, mempelajari bahasa Al-Qur'an enggak ada. Setelah belajar Al-Qur'an, belajar bahasa Al-Qur'an terus stroke, stres enggak ada. Bahkan testimoni yang terbaru yang saya dapatkan bahwasanya apa? Tadinya saya itu Ustaz, ini yang cerita pensiunan. Pensiunan Pertamina, umurnya 65 tahun. Ibu-ibu. Biasanya kalau tiap pagi saya badannya pada pegel. Enggak enak. Tapi setelah saya bawa untuk belajar bahasa Arab, rasanya badan saya enteng walaupun awal-awal otak saya panas. Nih, ini yang beliau yang cerita beliau. Orang Kebayoran Lama namanya Bu Faizah. Memang betul. Ya, tidak ada yang urusannya agama itu akan menciderai otak, tidak ada. Makanya di saat mengatakan vonis, memvonis bahasa Arab itu sulit, berarti Anda semua telah mendukung programnya orang kafir. Telah mendukung programnya orang liberal.
Sementara orang liberal mempelajari Islam, mempelajari bahasa Arab untuk merusak Islam. Bagaimana kita ini akan apa? Akan bisa menangis ketika imam sholat membaca tentang neraka. Isinya kita nggak tahu. Bagaimana kita ini akan gembira ketika apa? Mendengar imam membaca tentang surga. Kita nggak tahu. Tapi anehnya orang-orang banyak paham, banyak bisa, ya, bahasa yang tidak jujur. Tulisannya one, dibaca one, artinya satu. Bahasanya kita nggak dipelajari. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Berarti memvonis itu kita sudah mendukung program orang-orang kafir, mendukung program orang-orang liberal untuk menjauhkan, ya, mempelajari Islam kita sendiri. Jadi muncullah Syiah sekarang, munculnya bangkitnya PKI, munculnya Islam Nusantara. Sebabnya apa? Kita ini tidak mendalami 100%. Boro-boro kok 100%, 30% aja sangat sedikit. 9 rata-rata nuntut ilmu 9. Ya. Tadi itu tertahan banyak di mana? Karena apa? Hujan lebat di luar. Makanya betul, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Tadi bermanfaat nih di Ben Hill, menahan orang untuk nuntut ilmu. Yang mencela hujan, ya bahaya, nggak dapat berkah. Ya hujan itu udah mencela. Sehingga apa? Di saat musim penghujan diberikan banjir. Sebabnya apa? Mencela hujan. Ya. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi. Paman tabiyahum ila yamidin obat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam dirusak dengan pemudanya, umatnya, ya, dijauhkan dari sejarah agamanya, yaitu sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa juga hancur manakala para pemuda pemudinya terjauh dari sejarah berdiri bangsanya. Yang kedua, ya, masuk ke kawasan lingkungan dengan fasilitas yang glamor. Dua hal ini yang menjadi catatan khusus kita malam ini. Indonesia itu sejarahnya sebagiannya sengaja dirusak, dan salah satunya dari Senuk Hogronge, ya, orang yang pura-pura masuk Islam, bahkan sempat masuk ke Aceh, nama pura-pura Islamnya Abdul Ghafur, ya, sampai profesor tingkatannya. Salah satu yang dia simpangkan ialah bahwasanya Islam masuk ke Indonesia yaitu dari bangsa India. Padahal Islam masuk ke Indonesia itu sudah dimulai dari tahun 625 Masehi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia 632 Masehi. Berarti Nabi masih hidup, sudah ada yang diutus ke Indonesia. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam. Ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya mencari pekerjaan
dengan baik, sedangkan kita sering tawakal dan ibadah. Bagaimana caranya mencari pekerjaan yang baik, yang sedangkan kita sering tawakal dan ibadah? Kita itu, Islam itu disuruh apa? Suruh tijaroh, ya, pekerjaan, mencari nafkah, kegiatan yang paling barokah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sunnah Nabi apa? Dagang. Terus sekarang kita kuliah, mau kerja di mana? Itu. Mental kita apa? Nah itu sejarahnya apa? Belanda punya pabrik, karyawannya orang-orang pribumi. Nah kita senang jadi apa? Jadi pekerjaannya. Harusnya kita kuliah S1, S2, S2, S3 itu apa? Membuka peluang. Ini salah satu sejarah yang terlupakan. Dan kalau ketemu orang-orang keturunan Arab, ya, mana ada orang-orang keturunan Arab mau jadi karyawan, jadi apa? Enggak ada. Saya ngobrol sama orang yang marganya At-Tamimi, ya, sering dengar kan At-Tamimi? Mereka aib kalau ada keluarganya yang kerja. Disuruh keluar, gimana caranya suruh keluar? Kalau kita tenang nak, nanti sawah jual buat masuk. Hina kita ini, Masya Allah. Ya. Disuruh wira swasta. Ada orang belanja sarung, oh, ini sarung dari Mekah. Iya, dari Pekalongan, diekspor ke Mekah. Lah kenapa kok gak beli di Pekalongan aja lebih murah? Bos-bos sarung itu rata-rata orang Pekalongan, keturunan Arab itu. Ya. Gajah Duduk ada, Tursina ada, Nur Cahyo ada. Ya. Kita beli sarung di Mekah. Padahal dari sana. Ada hadis yang mengatakan malaikat tidak akan mendekati orang yang mulutnya bau saat sholat karena makan bawang. Bagaimana perokok yang bau nafasnya? Ya lebih daripada bawang. Ya, apa malaikat akan menjauhinya? Lebih. Ya. Nah, kalau bawang, pete, jengkol itu makruh. Ya, makruh itu makruh. Tapi kalau rokok bukan makruh. Makruh itu kan sesuatu yang mengganggu bagi orang lain. Nah, ini mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dharar wa la dirar." Tidak boleh mencelakai diri sendiri, tidak boleh mencelakai orang lain. Ada di rokok itu. Ya. Ada di rokok. Bahkan videonya sudah tersebar. Bos rokok ditanya kenapa tidak ngerokok. Kenapa enggak ngerokok, Bos? Rokok itu untuk orang-orang yang enggak bisa baca tulisan di rokok, katanya. Tuh, syukurin kan. Padahal sekarang gambarnya aneh-aneh. Gambarnya mengerikan. Enggak kayak dulu kan. Sekarang tulisannya kan rokok membunuhmu gitu kan. Apa jawaban perokok? Ngerokok enggak ngerokok mati. Ya. Nah, yang terbaru itu Endro ya. Endro Warkop yang menyesal. Enggak ada fungsinya. Nah itu aneh. Padahal kalau kita kumpulkan itu, duit rokok itu bisa buat nutupin genteng bocor, bisa buat bangun rumah, bisa buat berangkat umroh dari uang rokok yang ditabung. Makanya pernah kejadian yang viral di Facebook, sempat
Jadi sehari berapa yang untuk rokok dikumpulkan terus, dikumpulkan terus. Apa? Pas giliran sudah penuh karena pakai galon, dibuka apa? Bisa buat beli motor baru. Nah, coba bayangin. Bisa beli motor baru. Dan kasihan istri yang punya suami perokok seperti mencium asbak. Ya. Kasihan. Rasulullah SAW disebutkan itu apa? Mulutnya itu manis. Ya. Bukan apanya? Bukan fisiknya, tapi rasanya manis. Lah perokok gimana? Ya Allah a'lam bishawab, pahit kali. Oh, saya enggak pernah kok. Saya dari kecil sampai sekarang alhamdulillah belum pernah. Jadi untuk trik atau trok enggak bisa. Ya, trik kiat-kiat meninggalkan rokok mudah. Ditaruh, kita tinggalkan, tinggalkan rokok. Udah kok susah-susah amat loh. Kami Ustaz mau menanyakan Islam Nusantara yang dipelopori oleh titik-titik, gimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh. Islam itu harus harus internasional, enggak boleh lokal. Ya, wong produk kita saja pengennya internasional kok. Penjualannya kemana-mana. Lah ini Islam yang rahmatan lil alamin, ya, suruh dipersempit lagi. Dan pernah saya jawab, ya silakan dibuka di YouTube dari saudara kita Soful Awal, ya, berkaitan dengan Islam Nusantara. Pernah saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah Islam Nusantara ada kerjasama dengan Syiah? Sangat-sangat mungkin, ya. Jadi semua hal yang di Indonesia untuk menjadi pengrusak ada dana besarnya, ya. LGBT ada dana besarnya untuk apa? Untuk mengesahkan, ada yang disusupkan ke parlemen, ada yang disusupkan kemana-mana, ada yang disusupkan di berbagai tempat. Coba. Ini alhamdulillah ada turun, karena apa? Muka-muka hilang. Sebabnya apa? Banyak bencana, terus para kiai, para ustadz, ya, memprotes itu, menasihati. Kalau pengen hancur, sekalian hancurin gitu loh. Disahkan gitu kan. Hancur nanti Indonesia. Dibalik nanti di Indonesia sama Allah Subhanahu wa taala, dibalik. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan karena pertanyaan sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan sikap dari orang-orang Quraisy terhadap dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Selasa pekan depan. Allahu a'lam bishawab. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.